行くぜ、カイバー、パ、パタバ。Halo teman-teman, selamat datang di channel Basic by Air. Ya, saya tadi minta maaf dulu teman-teman ke tempat propertinya karena rusak tadi. Ya, karena nggak sengaja saya terlalu bersemangat teman-teman. Ya. Oke, sesuai intro saya tadi, kita akan masuk ke segmen Basic of the Game. Yup, pada segmen Basic of the Game ini teman-teman, kita akan membahas satu game lawas, tapi yang masih banyak banget ini penggemarnya teman-teman, terutama gacha mania ya, judi-judi karakter dan lain-lainnya itu. Nama gamenya adalah Fate Grand Order teman-teman. Ya teman-teman, buat yang nggak tahu apa itu Fate? Fate itu adalah anime dan apa ya? Mereka membuat game Fate Grand Order ini dengan mengumpulkan seri-seri anime mereka dari sebelumnya. Seperti yang kita tahu tuh awalnya ada Fate Stay Night, dilanjut lagi Fate Zero. Nah, terus lain-lain dah tuh. Ada Fate Apocrypha yang terkenal juga kan, Fate Kaleid. Ya, kayak gitu teman-teman. Jadi di dalam game Fate ini, Fate Grand Order ini, mereka akan masuk ke dalam dunia-dunia atau disebut di situ adalah singularity, di mana mereka harus mengumpulkan 7 ya, kalau nggak salah 7 buah Holy Grail. Jadi di dalam perangnya mereka itu nanti mereka akan, yang menang itu akan mendapatkan namanya Holy Grail. Untuk mencegah kerusakan pada si dunia karakter utama di dalam game itu teman-teman. Yap, tidak usah berlama-lama lagi ya teman-teman, kita langsung lihat aja sih gimana itu gamenya, fitur-fitur apa aja sih yang bisa kita mainkan di dalamnya. Yap, saya udah megang handphone saya di sini, ayo kita main. Oke, saya masuk ke dalam gamenya dulu teman-teman. Ya, namanya Fate Grand Order ya. Mungkin ada yang pernah main juga di sini. Nah, kita akan bahas di sini nih dasar-dasarnya ya teman-teman. Saya bukan expert, tapi ya saya memainkan dan saya men-share apa yang saya bisa gitu ya teman-teman. Oke. Ini kita udah masuk. Oh, ada event nanti ya teman-teman. History of the American Frontline. Yap, ini adalah tampilan utama ya teman-teman. Langsung aja kita masuk ke menu pertamanya, itu adalah master profile-nya ya teman-teman. Di sini ada profil dari karakter saya di sini nih teman-teman. Yap, namanya di sini karakter saya Irid teman-teman. Nah, kalau ada teman-teman yang main game-game lain ketemu karakter dengan nama Irid, itu bisa aja saya ya teman-teman, karena di karakter lain, di game lain juga rata-rata saya bikin karakter nama saya Irid. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke menu berikutnya. Di sini ada singularity ya teman-teman. Singularity itu ada kisah-kisah dari Fate yang sebelumnya, seperti di sini ada kota-kotanya ya. Kita lihat nih, ada Kaliaget, ada London, ada tadi Septem, ada Orleans, ada Fuyuki. Nah, di Fuyuki ini, kita masuk ke Fuyukinya. Di Fuyuki ini adalah tempat kejadian awal dari Fate Grand Order. Kalau ada yang nonton OVA-nya, itu ada yang terkenal karakter utamanya si Mas ya. Terus juga ada Orleans. Di Orleans ini, kalau nggak salah, ini adalah Paris ya. Iya, benar Paris, Prancis. Berarti di sini ada karakter Jeanne d'Arc. Kalau ada yang nonton filmnya, karakter Jeanne d'Arc itu ikonik sekali teman-teman, terkenal sekali.
Lanjut lagi di sini ada Septem. Nah, di Septem ini ada ada Roma ya, kota Roma. Nah, ya di Roma ini ada dari Fate Last Encore yang terkenal, dia saber merah dengan nama Nero Claudius, teman-teman. Itu sangat hebat sekali ya. Dan berat banget filmnya. Oke. Lanjut lagi di Okeanos, di sini ada karakter Fate yang terkenal itu Rider yang mengendarai perahu. Di sini ada Francis Drake, teman-teman. Francis Drake tuh dia ultimate-nya pakai ngeluarin perahu gitu ya, teman-teman. Lanjut lagi di London. Di London ini karakter yang terkenal di sini ada Mordred dan lain-lain. Oh iya, kalau ada yang nonton Fate Apocrypha, adalah namanya susah ya, teman-teman. Dia itu settingnya di London. Jadi karakter yang ada di London tuh pasti yang nonton Fate Apocrypha pasti kalian bakal sangat familiar di situ. Lanjut lagi kita ada di Caldea Gate. Ini ada daily mission kita di sini dan kita bisa mendapatkan pakaian-pakaian untuk karakter utama kita di sini, teman-teman. Kita lanjut ke menu berikutnya. Ya, selanjutnya adalah di tampilan karakter-karakter utamanya. Di sini saya ada karakter-karakter yang saya punya yang saya mainkan di dalam sini, teman-teman. Ya, tadi ada Genie, ada Gilgamesh, ada Maskiri Light, dan saya suka adalah karakter Karna, teman-teman. Kalau ada yang nonton Fate Apocrypha, di situ ada karakter Lancer yang sangat kuat, namanya Karna. Diambil dari seri Mahabharata, kalau nggak salah ya, teman-teman. Tapi dia emang kuat banget. Si Karna ini emang best lah kalau menurut saya. Yap, lanjut lagi di pojok kiri tengah tuh ada gambar box ya, teman-teman. Kita buka aja. Ya, ini untuk hadiah-hadiah yang kita dapetin kalau misalkan login harian dan lain-lain. Selanjutnya juga ada di sini menu Master Mission, teman-teman. Ini adalah misi-misi yang kalau kita kerjakan kita bisa dapat hadiah-hadiah di dalamnya ya, teman-teman. Ada weekly, ada extra, ada ini berdasarkan waktu lah pokoknya ya, limited time ya. Ini ada misi-misinya, ini saya scroll-scroll, teman-teman. Baik, teman-teman, kita lanjutin lagi di menu utamanya ini. Kita buka langsung aja tuh menunya di pojok kanan bawah. Di sini ada formation, ada enchant, enhance, the summon, ada shop, friend and following, ada my room ya, teman-teman. Ya. Selanjutnya ini untuk masing-masing menu ini kita masuk di my room dulu, teman-teman. Di sini ada misalkan option atau untuk kita transfer atau untuk material. Di sini kita buka coba materialnya, ada spirit origin list, ada spirit dress list. Openingnya kita kalau pas masuk login awal ke game ini kita bisa dikasih opening ya, opening dari Fate Grand Order ini, dan sangat bagus sih openingnya kalau menurut saya. Apalagi yang nonton animenya ya pasti bakal ketagihan ini main game ini, apalagi gacanya yang tingkat kesulitannya tuh aduh. Ampun-ampunan deh, teman-teman. Yap, ini untuk servant record yang saya punya, yang saya dapat dan lain-lain. Terus ada material yang saya punya, listnya. Ya, sejauh ini karena udah main lumayan lama ya, teman-teman. Sekitar setahunan saya main game ini atau lebih kali ya, saya lupa. Jadi, ya udah lumayan banyak sih yang karakter dan item yang saya dapat, walaupun nggak apa ya, kalau saya bilang saya nggak expert banget. Saya cuma tahu dasar-dasarnya aja gitu, teman-teman. Sama seperti channel kita ini. Basic. Yap. Kayak gini, ini karakter-karakter yang saya punya nih. Kita bisa favoritin nih. Coba saya ganti Gilgamesh sama si Karna favoritnya. Yap. Nah, muncul ya tuh gambar Karnanya ya. Di sini juga ada settingan game option nih. Kayak gini nih game optionnya. Cepet aja lah ya, karena itu berdasarkan masing-masing orang ya. Mau game optionnya kayak gimana. Terus juga kalau kita mau mindahin data di sini kita bisa issue transfer. Nah, di issue transfer ini kita tinggal masukin passwordnya kita, terus masukin ntar kita
kan kita dikasih kode transfernya untuk mentransfer karakter kita biar nggak hilang. Jujur aja saya udah beberapa kali ganti handphone, tapi karakter di game ini saya hanya ada satu ya teman-teman. Kayak gitu. Jadi saya pakai issue transfer ini teman-teman. Kita lanjut lagi teman-teman. Di sini kita masuk ke menu friends and following ya. Nah di friends and following ini adalah orang-orang yang kita tambahkan sebagai teman di sini teman-teman. Sebagai teman, dan kita bisa menggunakan karakter mereka sebagai bantuan saat kita bermain game nanti. Kalau karakter utama kita kurang kuat, kita kurang pede untuk mengikuti event-event di dalam gamenya itu, kita bisa minta bantuan ke teman-teman mereka. Kita lanjut lagi di menu selanjutnya adalah menu shop. Di shop ini ada macam-macam nih teman-teman. Di shop ini untuk kita berbelanja ya, untuk exchange mana pricem, untuk ini ada di sini ada event. Kalau ada event kita bisa nukerin langsung di sini nih teman-teman. Yap. Kayak gini, di mana pricem ini juga ada di inbox kita ada macam-macam, ada mana pricemnya, ada bintang Saint Quartz-nya buat kita gacha ya, macam-macam ya. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut di menu yang sangat digilai oleh penggemar game ini, menu summon. Ya, dikarenakan di sini saya tidak memiliki cukup Saint Quartz untuk menggacha 10 kali, jadi saya coba untuk gacha sekali-sekali aja yang event ya, ada event Napoleon. Kemarin ada saudara saya nunjukin dia dapat Napoleon dan buat saya itu kurang ajar banget teman-teman. Dia bisa udah dapat aja. Saya ya pakai karakter lama aja dah. Ya, dapat bintang 4 teman-teman, lumayan deh. Satu lagi, mudah-mudahan Oki. Ya. Ya sudahlah. Set kuat saya juga udah habis, jadi kita lanjut ke menu yang lain aja nih teman-teman. Yang saya free-free aja ya dari friend ini, cuman dapat buat kartu-kartu power yang ya ini untuk paling buat saya naikin experience karakter atau kartu lain aja sih teman-teman. Baik teman-teman, kita masuk ke menu enhance. Yap, di menu enhance ini adalah menu untuk kita memperkuat karakter yang kita punya ya teman-teman. Nah, caranya ya bagaimana? Pertama, kita untuk menaikkan level dan status karakter kita di sini teman-teman, kita tinggal masuk ke menu servant, kita tunjuk aja nih. Misal saya pakai nih ya si Gilgamesh nih untuk saya naikin status dan levelnya. Itu ada kartu experience up yang bintang emas, saya pilih aja lah karena kartunya saya ada banyak. Ini saya pilih-pilihin macam-macam nih. Karakter saya udah kebanyakan banget. Kadang saya sampai pusing sih, teman-teman, tapi karena memang karakternya di sini banyak dan ya ada beberapa yang kurang berguna juga ya, teman-teman. Jadi ya saya gunakan biasanya untuk ngorbanin karakter-karakter yang cupu untuk karakter utama saya gitu, teman-teman, di sini nih, di menu enhance ini. Yap, kita enhance. Ya, dari level 61 dia naik ke 65 karena statusnya tadi super sukses, teman-teman. Jadi naiknya banyak ya. Selanjutnya kita juga bisa naikin skill nih, teman-teman. Skill karakter itu bermacam-macam ya. Nah, di sini saya coba naikin skill karakter Karna nih, teman-teman. Skillnya dari level 2 ke level 3 dia membutuhkan item-item yang kayak gini ya. Requirement nih ya, macam-macam. Tadi biru, sekarang merah nih, saya coba gunakan yang merah untuk naikin skill karakternya karena sangat ngefek. Skill karakter kalau nggak kita upgrade juga saat dia menggunakan skillnya nanti nggak sakit lah gitu serangannya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya juga ada craft essence. Ini untuk kita dapetin mana pricem ya kalau nggak salah. Oh nggak salah. Di sini untuk kita naikin
essence card-nya. Jadi kalau kita main si Fate Grand Order ini, kita selain karakter, kita juga bisa pakai apa ya, kalau kita bilang kartu skill di dalamnya untuk memperkuat karakter itu. Nah, di sini ada si essence-nya ini. Namanya di sini essence. Kayak gitu. Nah, ini saya mau naikin level si essence card-nya. Yap, kayak gini teman-teman. Yo, dari level 1 ke level 11 lumayan. Jadi essence card-nya juga naik nih teman-teman ya, start-nya. Oke, selanjutnya juga ada Servant Ascension. Di sini kebetulan saya ada karakter Heracles di sini berserker. Saya mau naikin, tadinya udah mentok nih level 50. Untuk bisa dia lanjut lagi ke level berikutnya, kita harus ascension dia. Caranya gimana? Caranya kayak gini. Di menu ascension tadi. Nah, Heracles-nya lagi saya naikin nih. Yap, sudah. Servant Ascension. Ya, langsung naik ke, bisa, dia bisa naik ke level 30 ya, teman-teman. Dia juga membuka interlude baru atau cerita baru dalam karakternya, teman-teman. Yap. Untuk bisa naikin dia lagi itu ada menu-menu yang macam-macam ya, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah ini Noble Phantasm itu adalah skill utama. Kalau kita mainin Fate Grand Order, nanti dia di saat dia NP-nya penuh, dia akan bisa mengeluarkan skill-skill utama. Seperti misalnya yang tadi di opening tuh yang pedang-pedangannya patah. Pedang-pedangannya patah itu Noble Phantasm dari si Saber ya, teman-teman. Nah, ini saya coba, kebetulan nih karakternya ada banyak nih berserker ini. Kyohime saya naikin si Noble Phantasm-nya ini. Oke. Lanjut lagi di Polygenesis. Polygenesis ini biasanya sayang sih ya kalau digunain di level-level kecil. Nanti kali kalau udah mentok levelnya, udah mentok level 100, baru akan saya gunain ini karena akan nambah levelnya menjadi 2. Misalkan ini 70 jadi bisa 72 gitu ya. Sayang kalau masih level segini saya ntar naikinnya. Oke, selanjutnya juga ada Spiritian Dress. Ini butuh key ya, kayak saya nggak dapat biasanya. Ini kayaknya menu premium setahu saya sih teman-teman, untuk mendapatkan key untuk wardrobe-nya ini ya. Oke, teman-teman, menu utama yang terakhir ini adalah party setup ya, formation. Di sini kita ada formasi nih, kita di sini bisa bikin ya formasi. Nah, di sini ada cost juga. Kita mesti ngelihat cost-nya juga nih, teman-teman. Semakin tinggi level kita, itu cost-nya kita dapat tuh juga semakin tinggi. Jadi kita bisa menggunakan berbagai macam karakter dan essence ya. Di sini tiap essence dan karakter tuh punya cost masing-masing, teman-teman. Cost-nya itu 12, 9, 3, atau ada juga yang mungkin tanpa cost. Tapi kekuatannya yang tanpa cost itu ya nggak kuat ya. Jelek loh kalau menurut saya. Jadi lebih baik kalian susun formasi yang memang dibutuhkan di setiap stage gitu ya, teman-teman. Misalkan di stage nanti butuh berserker atau butuh archer gitu kan, kita susun formasi yang berdasarkan mereka berdua aja gitu. Jadi lebih kuat di situ untuk menghadapi stage tersebut gitu, teman-teman. Ini kita masih coba utak-atik di menu party setup-nya. Saya coba di situ gunakan archer, berserker, shielder dan lancer. Nah, ini cost-nya nih bisa dilihat tuh ada 74 ya. Jadi belum melampaui. Kalau melampaui dia pasti nolak tetet gitu ya, teman-teman. Nah, ini untuk masing-masing si essence-nya tuh ada apa namanya? Skill-nya masing-masing ya, teman-teman. Ya, kayak gini. Kita pakai party setup seperti ini misalnya. Nah, di sini juga ada support tadi teman-teman kalian. Kalau misalkan kalian main butuh bantuan teman, itu ntar teman kalian masuknya di karakter support, teman-teman. Di samping itu juga party bisa kita gunakan beberapa macam. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8
9, sekitar 9 atau 10 ya teman-teman, 10 party setup. Bisa diatur di masing-masing gitu ya. Terus juga di sini ada master equipment. Nah, ini baju-baju yang dipakai masternya itu bisa ada skill macam-macam dan bisa ditingkatin nih teman-teman. Bajunya bisa ganti-ganti juga ya. Di sini saya sih lebih seneng yang itu ya, yang training suit yang untuk bertarung, karena di situ ada skill buat ganti-ganti karakter ya kalau misalnya memang nggak cocok saat itu. Di sini juga lanjut lagi ada support setup, jadi ini untuk bantuan ke teman-teman kalian ya teman-teman. Misalkan ada karakter saber, archer dan lain-lain, misalnya mereka butuhkan bantuan dari kita, kita punya karakter-karakter tersebut ditaruh di situ, mereka akan tetap make bantuan kita gitu teman-teman. Ya, di sini ada servant status, profil, dan ini di profil ini ada ceritanya mereka masing-masing. Di sini juga ada karakter skin. Karakter skin di first session dan second session ini berbeda-beda karakternya, tampilan si iconiknya ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi di second archive. Di sini second archive ini untuk apa ya? Kalau saya bilang ini untuk archive aja sih, archive aja. Di sini ada sama seperti tadi, di sini ada status-statusnya karakter-karakter yang nggak kita pakai ya teman-teman di second archive ini. Baik, dari tadi yang nunggu gimana sih mainnya gitu kan. Nah, kita langsung masuk aja ke salah satu singularity untuk menunjukkan kepada kalian gimana sih mainnya gitu kan. Yap. Nah, kita masuk ke free quest nih teman-teman. Temennya itu saya ambil. Ah, saya cari-cari dulu yang bagus nih. Oh, ini bagus nih kayaknya. Yap, Avenger Alter Ego. Oke, siap. Kita main ini teman-teman ya. Nah, untuk game Fate Grand Order ini, setahu saya dia tuh nggak ada menu autonya. Jadi kalau kita main, dia harus manual ya. Kita harus skillnya itu apa ya, kita harus pencet gitu, gitu dia nggak ada manual gitu ya teman-teman. Yap, di sini ada Buster, Buster Card. Nah, untuk kombinasi saat kita mainin, kalau 3 Buster Card misalkan seperti ini, dia akan ada tambahan damage teman-teman. Jadi damage-nya itu semakin tinggi kalau cards-nya itu yang kita pilih sama, atau 3 karakter kartunya itu saat kita mainkan, tiga-tiganya itu dia akan memberikan satu damage tambah. Yap, akhirnya kita sampai pada ini si musuh terakhirnya, Shadow teman-teman targetnya ya. Nah, di sini kalau udah penuh nih MP-nya nih si Archer saya Gilgamesh, saya bakal coba ngeluarin ultimate skill-nya ya kayak gimana. Ya. Sup-sup, kita keluarin skill-skillnya dulu biar attack-annya tambah sakit nih teman-teman ya, buff-buffnya untuk nge-buff attack up dan lain-lain gitu teman-teman. Oke. Nah, ini archer saya udah penuh nih kebetulan nih NP-nya. Muncul tuh namanya Enuma Elis. Itu adalah ultimate skill-nya, kita langsung pakai teman-teman. Yap. Nah, kayak gini nih teman-teman. Saya seneng banget kalau ultimate-nya keluar. Yup. Dia ada kata-katanya dulu ya. Ah, nggak kebaca lah, kecepetan itu teman-teman. Pokoknya terakhirnya Enuma Elis gitu ya teman-teman. Ya, langsung bus. Keren banget kan teman-teman. Di serial aslinya juga nih ultimate-nya ini beradu sama Excalibur itu, wow, keren banget teman-teman. Yep, battle-nya saya skip aja ya teman-teman, langsung pada intinya yang tadi saya mau sebutkan, ultimate dari karakter lain. Di sini saya punya Karna kebetulan. Nah, oke, okay, langsung kita keluarin. Fasavi Sakti namanya. Dan tampilannya menurut saya, tampilan battle-nya ini, ultimate-nya ini lebih bagus dari yang tadi ya, dari si Archer saya. Nah, ini dia. Watch Indra.
I will burn it off. Sakti, sakti. Wah, keren banget kan teman-teman? Pokoknya kalau kalian main game ini, kalau belum dipanggil pacar kalian, istri kalian, ibu kalian, bapak kalian, itu kayaknya belum berhenti ya teman-teman. Oke. Wah, seru banget emang nih game ya. Ya, kenapa? Gantian. Ya. Oke teman-teman, gimana kalian? Gimana gacha kalian? Dapatnya keren nggak? Kalau ada yang bagus, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Yap, jangan lupa like, share, and subscribe channel Basic by Air ya teman-teman. Biar kita lebih berkembang, lebih orang-orang lebih tahu, kita makin kreatif. Jadi kita jadi gak bahagia ya teman-teman. Akhir kata, salam Basic by Air. Saya Aristia. Pamit. Know the basic before you get expert.